Masa nuka beungkeut dina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ngajorag kantor DPRD Provinsi Jawa Barat perebo beurang. Eta masa ngadongsok DPRD Jawa Barat sangkan medalkeun hak interpelasina ka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu diirong ngalakonan panyalimpangan atawa ngarempak sawatara program pamarentah provinsi. Masa nuka beungkeut dina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ngalakonan unjuk rasa di hareupeun kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung perebo beurang. Masa ngadongsok DPRD Jawa Barat pikeun medalkeun hak interpelasina ka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu diirong ngalakonan panyalimpangan atau ngarempag sajumlahing program pamarentah provinsi. Masa ngerong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyorang panyalimpangan diantarana program ngahambur-hamburkeun waragad pikeun kapentingan pribadi nyaeta ngawangun kolam renang di rumah dinas batan mentingkeun karaharjaan masyarakat. Liantik itu masa oge ngerong jenglengan tim akselerasi pembangunan Provinsi Jawa Barat anu diadegkeun ku Ridwan Kamil salaku sarana KKN lantaran dina eta tim aya kadang wargana gubernur turta nampa gaji ngaliwatan waragad pamarentah. Adanya penghamburan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam menciptakan satu pembangunan kolam renang yang 1,5 ada untuk tujuan kesehatan, ini sangat tidak manusiawi. Ingat, karena Jawa Barat masih membutuhkan, rakyat Jawa Barat masih membutuhkan kesehatan, masih membutuhkan pendidikan, masih membutuhkan papan, masih membutuhkan sandang dan pangan. Lianti ngalakonan orasi diharapkan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, eta masage masrahkeun berkas data jeng fakta ke anggota DPRD Jawa Barat, pikeun medalkeun hak interpelasina ka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eta unjuk rasa teh dijaga kalawan rekep ku petugas polisi pikeun nyinglar hal anu henteu dipiharep. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.